perkembangan informasi yang begitu pesat, banyaknya berita hoaks, obat dan makanan di masyarakat, perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis, serta hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Banten masih rendah, sehingga membutuhkan terobosan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Balai Besar POM di Serang menyadari pentingnya tingkat pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait obat dan makanan. Namun, luasnya Provinsi Banten membutuhkan banyak usaha untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018 sampai 2022, persentase penduduk yang menyatakan pernah mengakses internet mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase pengguna internet yang besar tersebut menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh Balai Besar POM di Serang dengan menciptakan inovasi baperan. Inovasi baperan merupakan kegiatan KIE tatap muka secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Bersifat interaktif atau dua arah, jangkauan yang sangat luas, materi terkini, mudah, dan murah. Inovasi baperan diinisiasi pada tahun 2020. Pelaksanaan inovasi baperan yang semula tidak terjadwal terus berkembang menjadi rutin setiap bulan sejak tahun 2022. Peserta baperan yang awalnya hanya 5 orang pada bulan Maret tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Saat ini, lebih dari 1.000 orang telah bergabung di baperan setiap tahunnya. Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan secara daring memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dari lokasi masing-masing. Baperan menjangkau peserta hingga luar Provinsi Banten. Kegiatan baperan yang dilaksanakan di hari kerja tidak menjadi batasan bagi masyarakat yang bekerja untuk mengikuti kegiatan tersebut. Fleksibilitas waktu menjadi dampak positif dalam kegiatan baperan. Masyarakat yang tidak dapat mengikuti kegiatan baperan tetap dapat mengakses inovasi baperan melalui kanal YouTube Balai Besar POM di Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Ahmad Sofan, Ketua Pengurus Daerah IAI Banten. PD IAI Banten dengan Balai Besar POM Serang telah memiliki MOU. Nah, salah satu manfaat dari MOU tersebut adalah program inovasi baperan oleh Balai Besar POM Serang. Apa itu baperan? Baperan adalah bedah peraturan online. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi Apoteker Banten untuk mengupdate peraturan dan regulasi peraturan pengawasan obat dan makanan. Semoga inovasi ini terus berlanjut dan memberikan kebermanfaat buat Apoteker Banten. Perkenalkan, nama saya Lintang Purwara Dewanti. Saya dosen program studi gizi Universitas Esa Unggul Jakarta. Kebetulan saya berkesempatan menjadi narasumber untuk kegiatan baperan ya, atau bedah peraturan online yang diselenggarakan oleh BPOM. Kesan saya terhadap kegiatan tersebut cukup baik ya, karena kegiatan tersebut dipersiapkan dengan sangat matang oleh panitia dan kemudian bisa menjangkau hal yang ramai mengenai informasi-informasi yang valid khususnya tentang gizi kesehatan. Baperan, tangkal hoax obat dan makanan. Baperan, bikin kita melek urus isi edar. Untuk mencerdaskan masyarakat dan mendukung dunia usaha, Balai Besar POM di Serang berkomitmen melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi melalui inovasi baperan atau bedah peraturan online. Melalui baperan, masyarakat cerdas, pelaku usaha sukses, Banten Jawara, Indonesia maju.